واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت ألست بخيركم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقال المصنف رحمه الله تعالى كلام yang ke-54 بسم الله الرحمن الرحيم أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت له طامع Engkau merdeka daripada segala yang engkau berlepas diri darinya. Dan engkau adalah budak, yakni hamba sahaya, dari segala sesuatu yang engkau tamak terhadapnya. Penjelasan. Andai tidak terdapat keinginan yang menipu, maka hamba akan terbebas, yakni merdeka, dan tidak lagi diperhamba oleh sesuatu yang tidak bernilai. Kerananya jangan gantungkan harapanmu kepada sesuatu yang tidak selayaknya untuk dijadikan sempat dan untuk dijadikan sebagai tempat bergantung. Kalam kita pada malam ini sambungan daripada kalam yang ke-53 daripada Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Beliau berkata, anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Engkau merdeka daripada segala yang engkau berlepas diri darinya. Ini di antara cubaan ataupun di antara usaha hamba untuk menuju kepada Rabbnya, yakni kepada Allah Ta'ala. Kita nak pergi kepada Allah Ta'ala ni, kita mesti melalui laluan yang dapat meloloskan diri kita daripada sebarang keterikatan. Selagi kaki kita terbelenggu, selagi tangan terpasung, gerak kita kaku dan kita dikerumuni oleh berbagai-bagai kekangan, maka kita tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi hamba dia mesti membebaskan diri dia daripada segala pasungan ataupun segala belenggu. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebut ada 7 belenggu lah dalam diri seorang hamba yang nak menuju kepada Allah. Itu yang disebut dalam kitab dia, Aqabatus Sab'ah. Aqabah ni maknanya ikatan, halangan-halangan daripada 7 perkara yang menghalang manusia untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Bukan senang kita ni nak sampai kepada Allah, sebab kita berdepan dengan berbagai-bagai halangan. Antara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, yang pertama ialah aqabatul ilmi. Maknanya kita kena jadikan diri kita orang yang berilmu. Sebab apa? Sebab kekangan yang utama, yang pertama yang menghalang manusia sampai kepada Allah ialah kejahilan. Jahil ni jadi halangan besar kepada kita. Lebih-lebih lagi jahil tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mengenali Allah dengan segala kesempurnaannya, dengan segala haqa'ikul uluhiyah, segala hakikat-hakikat ketuhanan Allah. Jadi bila kita jahil, macam mana kita nak sampai kepada Allah? Nak gairah, nak cinta pada Allah. Satu. Yang kedua, bila kita jahil, bagaimana kita nak tahu bahayanya mazmumah? Dan bila kita jahil, bagaimana kita nak tahu kita bagaimana untuk memperolehi mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jadi perlu kita bebaskan diri daripada segala kekangan dan halangan, baru boleh sampai kepada Allah. Antara yang menghalang kita, syaitan. Ini yang halang. Yang paling besar menjadi penghalang kita ialah nafsu. Nafsu dunia manusia. Ada perkara-perkara besar yang menjadi penghalang kita daripada membebaskan diri
untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Niat memang niat nak kepada Allah. Cuba tanya semua ahli-ahli ibadah. Ahli-ahli ibadah semua niat nak sampai kepada Allah. Sebab tu dia ibadah. Tapi sampai tak? Maknanya dihalang oleh berbagai-bagai halangan. Ada dihalang oleh syaitan, satu hal. Yang kemudian dihalang oleh dunia, sibuk dengan dunia, sibuk dengan segala perkara yang tak dunia, yang tak terurus. Kemudian dihalang pula oleh manusia. Manusia ada sekeliling kita. Antara yang paling menjadi penghalang kita manusia ni ialah orang yang paling rapat dengan kita. Itu yang jadi penghalang. Mungkin dia tak halang kita daripada melakukan ibadah, tapi dia akan sibukkan kita dengan urusan dia. Dia sibukkan kita. Rumah tangga, sibukkan urusan rumah tangga. Di luar daripada kewajipan yang sewajarnya. Maka sepatutnya kita sikit je urusan rumah tangga, baki lagi nak ibadah kepada Allah. Tapi urusan rumah tangga mengambil ruang yang luas hingga kita tak ada ruang nak ibadah kepada Allah. Bahkan boleh jadi membawa kita derhaka kepada Allah Ta'ala kerana nak layan urusan rumah tangga. Ini benda, semua benda inilah yang menjadi penghalang kepada kita. Jadi kalau kita tak waspada, kita tak usaha membebaskan diri daripada segala kekangan dan halangan tadi, kita takkan sampai kepada Allah Ta'ala. Cuma yang kata, dikatakan oleh Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam kalam yang ke-53 hari itu, dikata apa? Tidak ada sesuatu yang melalaikanmu, maqadaka syai'un mislul wahmi. Engkau akan jadi cuma angan-angan saja yang menjadi hijab antara kita dengan Allah. Angan-angan je lah. Angan-angan nak bersihkan diri. Angan-angan nak tumpukan kepada ibadah. Kehidupan kita nak suci daripada segala dosa dan noda, kelalaian dan kealpaan. Tapi tinggal angan-angan. Sebab kita tak mampu meloloskan diri daripada segala kekangan tadi. Iaitu syaitan, dunia, manusia dan nafsu kita. Jadi makna itu halangan semualah. Jadi kerana itu dia datang sekali lagi dengan kalam yang cantik, yang indah. Kata dia, anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Kalau kamu nak bebas, kata Imam, kata Imam Ibn Atta'illah, nak jadi orang yang lapang, yang tak sibuk, yang tenang, menghadapkan wajah kepada Allah, menjadikan aktiviti hidup tertumpu kepada Allah, engkau hendaklah bebaskan diri daripada, lepaskan diri daripada apa yang engkau kasihi. Bebaskan diri. Maknanya, kita dunia ada. Nak bebas diri daripada nafsu, tak boleh. Nak bebas diri daripada syaitan, 24 jam duduk keliling kita. Nak bebas diri daripada dunia, dunia memang tempat kita duduk. Nak bebas diri daripada manusia, manusia memang masyarakat kita. Jadi macam mana kita nak bebas diri? Maka antaranya, bebaskan rasa cinta terhadap mereka. Itu yang mengikat kita. Yang ikat kita tu sebenarnya bukan situasi itu, bukan. Bukan situasi itu yang mengikat kita. Tetapi yang mengikat kita ialah cinta kepadanya. Itu yang ikat kita. Yang mengikat kita, yang mengekang kita tadi, bukan syaitan. Syaitan tu cuma memang kerja dia dah, syaitan. Kerja dia. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Allah, engkau telah laknat aku, maka aku bersumpah aku akan sesatkan hamba-Mu, anak-anak Adam, dan aku akan hiaskan dunia dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Tetapi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Ikhlas ni apa makna? Ikhlaslah hurrun yang kita duk bincang ni. Anta hurrun. Makna bebaskan diri. Mukhlisina lahuddin. Mukhlis maknanya kita tolak tepi segala benda lain. Hanya agama bagi Allah sahaja. Jadi maknanya kita ikhlas. Khalis makna orang yang menyucikan diri dia daripada segala kecintaan-kecintaan lain melebihi kecintaan kepada Allah. Ini makna soalnya sekarang bukan soal situasi itu, bukan.
Sebab tu kita kata apa? Sebab tu bila kita bahas masalah uzlah, Imam Hasan Al-Banna dia bawa dalam kitab di Majmu' Ar-Rasail, dalam Majmu' Ar-Rasail, kemudian di apa lagi, dalam Usulul Ashrin, Usul Ashrin, kemudian disarahkan pula oleh Sa'id Hawa dalam Fi Afaqit Ta'lim. Contohnya kata dia, di antaranya dia cuba nak merubah pemikiran setengah ahli-ahli sufi, yang mana mereka sibuk dengan kegiatan sufiah mereka hingga mereka ni pergi mengasing diri daripada manusia. Cari duduk dalam gua, cari hutan rimba, duduk dalam hutan. Lepas tu duduk pulau, pergi duduk pulau. Atas pulau tu monyet, dia dengan monyet di atas pulau tu. Jadi tak ada siapa kacau dia. Itu salah. Sebab masyarakat adalah tanggungjawab kita. Masyarakat, tanggungjawab siapa? Kalau semua orang alim, orang soleh-soleh, pakat lari belaka, jadi apa masyarakat ni? Yang bersama dengan masyarakat, dalam masyarakat tak ada ilmu. Lepas tu orang soleh, pakat lari belaka. Alim ulama' kan menyucikan diri, pakat duduk dalam gua. Jadi maknanya, dia betulkan balik. Uzlah bukan soal situasi dan keadaan tu, tapi soal hati kita. Soal hati. Orang duduk dalam hutan rimba sekalipun, tapi kalau hati cinta kepada dunia, kacau tak jiwa dia? Kacau. Orang yang duduk dalam masyarakat umum sekalipun, tapi hati dia cinta kepada Allah, tak ada masalah. Dalil mana? Dalil tengok para sahabat radhiyallahu anhum. Duduk bersama dengan Nabi, bukan duduk kampung, di Madinah. Madinah ni bandar kan? Duduk bandar. Tempat orang paling ramai di bandar. Di situlah berlakunya perdagangan, perkembangan kebudayaan, perkembangan ilmu, intelektualnya, perkembangan apa lagi, macam-macam perkembangan. Tapi mereka, jiwa mereka tidak mencintainya. Sehingga mereka boleh bebaskan diri, loloskan diri daripada keterikatan yang ada di sekeliling mereka. Itulah orang hebat. Kalau lari tak hebat lari. Lari hebat tak lari. Jumpa limau lari, tak hebat lari. Dia jumpa limau rawan, itu baru hebat. Nampak? Jadi maknanya kita berdepan dengan masalah, kita lawan masalah tu. Yang menjadi kekangan kita. Apa? Kesibukan dunia. Dunia sibuk kita. Maka macam mana? Kita lawan kesibukan tu. Lawan dengan cara yang pertama kita sebut hari itu, di celah-celah kesibukan itu, kita tunaikan ibadah dan taat kepada Allah. Sibuk. Itu memang sibuk sebab tanggungjawab kita juga. Tapi di celah-celah kesibukan itu. Tengah-tengah. Tahun bulan minggu ni tak dapat datang sebab outstation. Takkan outstation hari-hari? Hari-hari outstation. Orang tak panggil outstation dah belah tu. Orang panggil tak ada station lah tu. Jadi maknanya kita apa? Di celah-celah sibuk itulah kita tunaikan taat kepada Allah Ta'ala. Jadi maknanya bukan soal situasi kita tu, bukan. Tapi soal jiwa kita. Bebaskan jiwa daripada kecintaan kepada dunia. Nescaya dunia yang ada sekeliling kita tak boleh ganggu dan kacau kita. Itu dia. Macam kita kata apa itu? Contoh orang bawa kereta itu kan? Yang ada wiper. Orang yang dah pro dah. Pemandu pro. Formula One. Tak kacau dah benda lain. Wiper bergerak depan dia. Bergerak macam mana. Tak kisah dah. Maknanya tak mengganggu dia. Tapi bagi pemandu baru dapat lesen, dia sibuk nak tengok wiper. Tengok wiper, tengok punya tengok, akhir sekali kereta langgar pokoknya last sekali. Jadi mana gitulah kita. Kita ni jangan lari daripada lingkungan kita yang ada tadi, tapi bebaskan hati daripada mencintainya. Itu bebas. Ini banyak isyarat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Yang Allah Ta'ala kata, Allah kata, katakanlah ya Muhammad kepada sahabat-sahabatmu. Sahabat ni kata ke sahabat yang dulu tak hijrah bersama dengan Nabi kerana nak tunggu Mekah. Katakan pada sahabatmu yang dah Islam dah ni, jika sekiranya bapa-bapa kamu, jika sekiranya anak-anak kamu, jika sekiranya saudara-saudaramu, adik-beradik, jika sekiranya isteri-isteri kamu, jika sekiranya perniagaan yang kamu takut kerugian, jika sekiranya tempat tinggal yang kamu sayangi,
lebih kamu kasih daripada Allah, Rasul dan jihad, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, kamu tunggulah Allah akan uruskan kamu dengan urusan Allah. Jadi maknanya Allah Taala nak cerita apa? Allah Taala nak beritahu hati itu sebenarnya, jangan kita cinta kepada yang lain itu melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bina kecintaan pada Allah, itulah jalan untuk membebaskan diri daripada masiwallah, benda yang lain daripada Allah Taala. Di mana bukan senanglah. Sebab tu ulama-ulama tasawuf dia mula dengan tazkiyatun nafs, penyucian hati, penyucian jiwa. Bila jiwa tu dah suci, bebaslah kita. Walaupun masih duduk dalam dunia. Dan tu kita sebut hari tu, Junaid al-Baghdadi berniaga, tapi buka kedai 70 rekaat sehari sembahyang sunat. Itu hak buka kedai. Kita kedai pun tak ada. Selalu 2 rekaat pun tak dapat nak buat. Kenapa? Kerana tidak tazkiyatun nafs. Jiwa tak suci. Jadi malas, terganggu dengan dunia, terganggu dengan setan, terganggu dengan manusia. Jadi itu di antara cara nak mendekati Allah, bebaskan diri daripada selain daripada Allah. Cara bebas bukan makna lari, tapi cara bebas makna mendepani dia hingga kita membina kecintaan hanya kepada Allah dan Rasul. Itu makna baru kita kita yang lain tu kecintaan nombor berapa dah. Runtuhnya kita ni kerana tadi. Kerana kecintaan tu bukan kerana dunia kita yang duduk depan tu. Nak lari pada dunia, bunuh diri. Tapi kita depani dunia, maka dunia itulah yang kita tanggani dia. Kita yang mengawal dunia, bukan dunia yang kawal kita. Dunia tak boleh lari kecintaan pada dunia, apa ni nak pada dunia, tapi boleh lari kecintaan. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsi dhalika mata'ul hayatid dunya, sampai akhir ayat. Allah Ta'ala cerita bagaimana Allah jadikan manusia ni dihiaskan dalam diri manusia kecintaan kepada emas, perak, wang, ringgit, ladang, ternak, binatang ternak yang subur-subur, yang segar, yang gemuk-gemuk, ladang yang subur-subur, semua kecintaan kepada isteri, kepada anak, semua tu Allah Ta'ala buat. Tapi di mana kita nak letak dia? Benda tu ada dalam diri kita, tapi bagaimana kita nak letakkan dia, letak ranking dia. Jangan pakai kompor belaka. Ranking yang pertama Allah, ranking yang kedua Rasul. Lepas tu baru kita letak yang lain. Lepas tu ulama, kecintaan pada ilmu, kecintaan pada ibadah. Anak isteri nombor berapa dah? Jadi sebab itu benda inilah yang nak dibina dalam diri kita. Sebab itulah Allah Taala kata para ulama, siapa yang mencintai sesuatu, dia akan jadi hamba kepada sesuatu. Hamba tu macam mana? Hamba tu dia sanggup taat hingga dia taat hingga dia derhaka kepada Allah. Itu hamba. Taat kepada benda yang dia cinta sampai dia derhaka pada Allah. Itu jadi hamba. Hamba kepada cinta. Ramai hak itu. Kerana cinta punya pasal, taat kepada makwu, taat kepada pakwu dia. Sampai durhaka kepada Allah. Itu dia panggil apa? Dia panggil hamba abdi kepada cinta. Hamba abdi. Tapi ada orang dia tulis, dia mengaku. Dia tulis saja, aku abdi cinta. Itu bodoh punya orang itu. Maknanya, kita nak jadi abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, Allah Ta'ala itulah tempat tumpahan cinta kita. Jadi, cara mana nak melahirkan cinta, nak membina rasa cinta kepada Allah, maka di antaranya ialah dengan kita pertama mengenali Allah. Itu dia makrifah. Kita tak kenal Allah, macam mana nak cinta pada Allah? Itu kita makrifah. Mengenali Allah ada dua pendekatan. Yang pertama mengenali Allah dari sudut ilmu tauhid. Yang kedua mengenali Allah dari sudut ilmu makrifah. Itu dia. Mengenali Allah dari sudut tauhid, menyisihkan segala syirik terhadap Allah Ta'ala. Mengenali Allah dari sudut tauhid, dari sudut tasawuf atau rohani, iaitu merasai kebesaran dan keagungan Allah. Itu kita rasa tu. Mana rasa besar Allah, rasa agung Allah, maka itu dipanggil waridah, yang datang dalam
diri kita. Jadi makna bebaskan kecintaan selain daripada Allah Ta'ala. Jadi cara kita nak bebas, cara mana? Caranya ialah taat kepada Allah Ta'ala. Mana-mana perkara yang menyebabkan kita tak tidak taat kepada Allah, maka kita jangan layan. Jangan layan. Itu cara nak membina cinta kepada Allah dan menyisihkan sesuatu yang lain selain daripada Allah. Mana? Jangan layan. Sebab Allah Ta'ala ajar kita taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, taat selain daripada Allah dan Rasul bersyarat. Itu syarat dia. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat tu orang rajin baca. Ya, sehari dua ni ramai pula baca waktu tu. Di mana-mana Allah Ta'ala kata, katakanlah ya Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Jadi maknanya Allah Ta'ala buat syarat. Taat kepada Allah, ati'u Allah, taat kepada Allah mutlaqan bighairi syartin au bighairi surut. Tak ada syarat-syarat. Tak ada sebarang condition, tak ada. Taat kepada Rasul tanpa syarat. Taat kepada makhluk ada syarat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jangan engkau taat kepada makhluk sekiranya membawa engkau derhaka kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi maknanya itu baru kita dapat bina. Cara mana membina kecintaan kepada Allah, menyisihkan segala sesuatu yang lain di bawah daripada paras cinta kepada Allah dan Rasul. Caranya ialah kita patuh syariat Allah Ta'ala. Patuh syariat Allah. Ikut syariat Allah. Tiba-tiba majikan kita suruh benda yang menyanggahi syariat Allah, kita tolak tepi. Itu kita dah mula belajar menyisih suatu yang lain yang bertentangan dengan Allah dan Rasul. Tiba-tiba suami suruh kita, isteri suruh suatu yang bercanggah dengan Allah dan Rasul, jangan layan. Maknanya haram kita taat kepadanya. Isteri pula nak suatu benda yang haram di sisi Allah dan Rasul, jangan layan. Itu baru kita membina rasa cinta kepada Allah dan kita mengkerdilkan suatu yang lain daripada Allah dan Rasul. Jadi nak datang benda itulah. Nak datang perasaan azimah kebesaran Allah, dan nak datang selain daripada Allah adalah kecil dan remeh-temeh belaka. Itu payah. Jadi mana nak bina waktu pun bukan senang. Nak meremehkan benda selain daripada Allah apabila bertembung dengan keagungan dan kebesaran Allah. Itu pun payah tu. Bukan senang. Maknanya kerana dia melibatkan soal kita mengenali Allah dan melibatkan soal kita mengenal hakikat ketuhanan Allah, hakikat ketuhanan makhluk. Hakikat makhluk. Selagi tak tahu hakikat makhluk, tak benci pada makhluk. Orang yang arifin, dia kenal hakikat Allah, maka dia sangat cinta kepada Allah. Dia kenal hakikat makhluk, maka dia sangat benci kepada makhluk yang mengganggu urusan dia dengan Allah. Dan kita tak kenal hakikat makhluk. Betullah, selagi kita tak kenal keburukan alam ini, maka kita akan masih mencintainya. Masih cinta. Betul Nabi kata apa? Ad-dunya jifatun wa talibuha kalbun. Kita sebut itu kan. Maknanya dunia ini ibarat bangkai. Yang menuntut, yang mencari bangkai itu ialah anjing. Anjing-anjing dunia yang mencari bangkai di mana-mana. Mana Allah, Nabi sifatkan bangkai. Satu hari Nabi berjalan dengan para sahabat, ada bangkai tepi jalan. Nabi kata, siapa berkenan ke bangkai itu? Seorang pun sahabat tak angkat tangan. Lalu sahabat tanya, mengapa ya Rasulullah engkau tanya begitu? Siapa nak ke bangkai? Maka Nabi kata, bangkai itulah dunia. Itu mana nak tunjuk pada kita begitulah. Nabi cuba mewujudkan satu imagekan dalam diri kita, dunia ni teruk. Tapi selagi kita tak dapat ilmu tu, lagi tu duk berasa indah dunia. Sebab syaitan kata, dah aku akan indahkan dunia. Dia dah janji dah. Allah Ta'ala, Nabi ajar kita dunia tu hudoh. Syaitan pula solek dunia sampai comel loteng jadi dunia. Salah wah dunia. Wahai tua sangat dah dunia ni. Buruk khipuk dah dunia. Kalau tengok dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi jumpa orang tua yang sangat tua dah. Maka Nabi tanya, siapa ni? Inilah umur dunia. Jibril kata. Lepas tu jumpa pula wanita yang sangat cantik. Siapa pula comel ni? Maka Nabi Jibril kata, itulah dunia. Tadi umur. Jadi mana tak padan dengan umur. Kenapa? Dah terlalu tua, tapi syaitan hias dia sangat indah. Sebab tu orang tak sedar, yang tak tahu ke,
bahawa buruknya dan ancaman dunia, maka dia akan nampak indah dunia. Ha, comel. Usah kata tak mengaji, ahli ulama' pun, ha, kalau leka alpa, ha, lalai dengan dunia. Ha, lalai. Gaji ada dah, tapi mengarut lagi kerana nak tambah elang. Ha, jadi mana? Arti jadi begitulah. Ha, jadi padahal nak makan padahal dah. Nak kira. Ha, macam kita lah. Ha, macam kita orang kampung tu semua. Ha, walahalnya kalau nak kira makan padahal dah. Ha, tapi kerana tamak. Ha, kerana jadi hamba kepada dunia, dia akan pakai ikut dunia. Ha, walahal bukan benda sangat. Hak dia buru tu bukan banyak sangat. Benda hak dia cari. Tapi sifat dunia ni macam tu. Ha, sifat dia. Walaupun tak ada nilai, tapi nampak comel. Ha, nampak comel. Kain batik cap semut. Faham tak? Ha, walahal cap semut ni kalau pergi tabar, tak baik. Tahu pergi tak baik, harga baru RM1.50. Baru RM1.50. Tapi hak RM1.50 ni lah orang sesat. Ha. Kain pelikat cap gajah duduk. Ya. Mahal tak? Tak mahal. Mana RM14 lebih lah. RM20. Tapi manusia boleh sesat. Ya. Ya. Jadi makna nak tunjuk dunia ni kita akan lalai, akan leka bila kita tersilau dengan dunia dan tidak ada nur makrifah terhadap Allah Ta'ala. Ya. Memang tertipu kita. Ya. Cahaya makrifah tak ada. Ya. Memang orang puja bulan dan bintang sebelum naik matahari. Ya. Ya. Matahari itu ibarat cahaya makrifah. Dunia tu ibarat cahaya bintang. Memang orang puja bintang tau. Oh, puja bintang. Ha, bagaikan bulan di pagar bintang tau. Ha, comel bintang. Ha, comel. Tapi hakikat dia apa? Cuba ambil tu. Teleskop ke apa benda tu yang pergi kat balai cerak tau. Tengok ala ke bintang. Khutu terus bintang tengok. Ha, jadi maknanya kerana kita duk tengok pada jauh, kita tak lihat dengan haqa'iq asyak. Mana hakikat sesuatu. Ha, bila tak tengok hakikat sesuatu, memang kita rasa cinta, kasih. Ha, tapi bila naik cahaya makrifah, cahaya bulan, cahaya bintang, maka cahaya matahari, maka tenggelamlah segala cahaya yang lain. Ha, maka begitulah orang beriman. Ha, nak suluh, nak sampai kita dapat nurun ala nur. Cahaya yang menyuluh ke atas cahaya ilmu. Nur makrifah yang menyuluh cahaya ilmu kita. Menyuluh cahaya hidayah yang ada dalam hati kita, bila disuluh oleh cahaya nur makrifah, cahaya makrifah, maka akan tenggelamlah segala kehaibatan lain. Betullah. Para wali-wali, para awliya, mereka bukan tak nampak dunia. Dunia itu ada. Bahkan Allah Ta'ala buka selapang-lapangnya dunia kepada mereka. Malik bin Dinar, naik kapal. Naik kapal. Tiba-tiba tak bawa, duit tak ada dah. Ha, mana duit tak ada. Last kali ikan datang tak, duit dinar. Dan kat depan dia, nak berapa? Mana Allah Ta'ala buka dunia kepada dia. Tapi tak tersilau. Sebab dia sudah melihat kecerahnya, terangnya cahaya makrifah terhadap Allah Ta'ala. Ha, kita ni kerana duduk dalam gelap. Duduk dalam gelap, dapat cahaya lilin. Okey dah. Ha, sampai rebah ke diri dah, baru cahaya lilin. Ha, jadi mana begitulah dia. Manusia yang duduk dalam gelap, maka dia akan nampak benda-benda lain itu bercahaya dan berkilau. Ha, tapi kalau dia dapat cahaya makrifah, dia tak nampak hebat lah. Ha, tak nampak hebat. Oh, tengok. Ha, Tuan Guru Nak Aziz tengok. Ha, ulama' yang kita boleh jadi contoh. Ulama' yang sezaman dengan kita, yang kita boleh tengok lagi. Tengah hidup lagi. Ha, tengok macam mana dia. Ha, kalau nak dari segi, nak kepada dunia, nak ke dunia dengan jawatan dia sebagai menteri besar, agaknya berapa ladang balak dia dapat. Tak nak kira. Ha, segala lembu pawah dapat ke dia belaka. Ha, anak beranak, letak atas nama anak beranak, simpan dalam bank Swiss. Ya, boleh buat. Tapi orang pergi hantar buku, orang pergi hantar apa ni, royalty buku. Ha, buku yang daripada ceramah-ceramah dia orang buku kan. Lepas tu buku tu dijual. Daripada duit RM10,000 hak buku tu, pergi jumpa dia. Ini Tok Guru. Ha, buku daripada royalty buku Tok Guru ni lah. Ha, kami nak berilah, nak serahlah ni. Tok Guru kata tak sahlah. Ha, letak dalam tabung anak ya. Tabung sekolah dah senang. Ha, mana? Tengok. Tersilau tak? Tak tersilau. Ha, dia nak dunia tak? Dia nak juga dunia sebab dia manusia. Tapi tak tersilau dengan dunia. Kerana sudah pun terpegun dengan makrifah kepada Allah dan kepada agamanya. Ada benda yang kita nak bina dalam diri kita. Sebab tu payah nak cari pemimpin begitu. Nak cari hak cerdik ramai. Berapa lori nak?
Hak cerdik. Boleh kan? Boleh pungut terus. Tapi nak cari hak amanah tu payah. Nak cari yang takut kepada Allah. Nak cari yang kenal Allah. Itu payah hak tu. Ha, jadi kalau nak cerdik, ramai. Ha, boleh. Orang beli sekarang PhD. Ya. Ha, PhD tu kan? Berapa prestige PhD? Beli. Doktor boleh beli. Pergi ke Sri Lanka, ha, beli sana. Ha, bawa duit sikit, ha, beli. Ha, nak berapa? Ha, nak apa ni, CJ, doktor, boleh berlaku. Ha, di mana nak tunjuk pada kita, dunia ni hanya mainan. Hakikat itulah ad-din dan Allah itulah yang sebenar. Ha, jadi sebab itu, anta hurrun mimma anta anhu ayisun, maka kata Imam Ibn Atta'illah, engkau merdeka dari segala yang engkau berlepas diri darinya. Wa abdul lima anta lahu tamik, dan engkau adalah budak, menjadi hamba abdi segala sesuatu yang engkau tamak terhadapnya. Sebab tu kita cuba bina jangan tamak. Ambillah dengan sifat qanaah. Memada. Memada yang ada. Mada tu macam mana? Sesuai dengan kita. Itu pandangan kita lah. Itu panggil memada. Sebab tu contoh yang kata apa? Jangan makan banyak. Jangan makan banyak ni ada ukuran tak? Tak ada ukuran. Makanlah sederhana. Sederhana ada ukuran tak? Tak ada ukuran sederhana atas diri masing-masing. Ya. Orang yang biasa makan 12 pinggan, makan 6 pinggan adalah sederhana bagi dia. Ya. Nampak tak? Ha, jadi hak bagi perut kecil, hak cuma 5 pinggan saja, 6 pinggan itu dah over dah. Ha, jadi mana itu atas masing-masing. Tengok sederhana. Ha, jadi maknanya kita mengambil sekadar keperluan kita. Ha, keperlu, kita perlu begitu. Ha, sekadar tu sajalah. Ha, jadi maknanya, wa abdul lima antalahu tamik, maka engkau akan jadi abdi kepada apa yang engkau tamak. Sebab tu kena bina. Diri kita jangan ada sifat tamak. Ha, tamak. Tama'un. Tamak. Ha, mana orang tamak lah. Ha, bahasa Melayu kata, tamak. Dia ni tu. Ha, tamak. Ha, itu. Sebenarnya, tamak. Maknanya, bersifat rakus dengan tak puas-puas. Nak lawan tamak apa? Sifat lawan pada tamak. Qanaah. Qanaah ni maknanya memada dengan apa yang ada. Madalah setakat tu saja. Ya, maknanya kita ni yang jadi sibuk dunia kan apa? Kerana tamak. Tu orang yang pecah amanah. Pecah amanah tu, ha, sama ada menteri ke pegawai kanan kerajaan ke apa benda semua. Hak yang pecah amanah tu bukan hak sesak. Ha, bukan orang miskin. Ha, kalau miskin pakai selipar Jepun lain sebelah tiba-tiba pecah amanah. Kita ada juga menasabah. Ya. Ha, nasabah dia miskin dia. Ha, motor tak ada tengok. Ha, motor tak ada, anak tak sekolah. Ha, anak tak sekolah, anak ada 13 orang. Semua tak sekolah belaka. Rumah bocor. Ha, banjir baru ni duduk atas dapur je. Ha, maknanya lepas tu dia mencuri. Ha, menasabah. Walaupun tak halal juga tapi ada hujah, ada kemenasabahan. Tapi sekarang yang mencuri, yang pecah amanah tu siapa? Yang kaya raya. Ha, kaya raya belaka tengok. Ha, semua buat sambutan hari. Sambutan hari jadi tak? Ha, sambutan birthday lah. Puluh ratus ribu habis birthday tak? Ha, makan ke benda tak tahu tak? Ha, tengok. Kalau kita beli apa dia sambut birthday apa, bang? Kenuri doa selamat lebih kurang. Dah sabar lah. Ha, tak, habis berapa? Habislah RM20. Studium pula habis RM10. Ha, beli roti kaya, pakat makan 5 orang. Ya. Ha, jadi birthday lah tu nak. Ha, sama syukur atas kurniaan Allah Ta'ala kepada kita. Ini habis beribu ni. Ha, ini makna. Kenapa? Kerana tamak. Ha, manusia tamak. Dia jadi hamba. Ha, jadi sebab itulah kita nak bina, nak lawan tamak tadi dengan qanaah. Ha, dengan memadanya sahaja. Ha, itu dengan sifat memada. Ha, setengah ulama' dia kata apa? Dia kata macam mana nak bina. Ha, tamak-tamak ni sebab kita cinta kepada dunia tu. Bagaimana nak hilangkan cinta pada dunia, pengasuhan dia? Maka kata dia, banyakkan derma. Ha, selalu derma. Walaupun sikit, selalu derma. Ha, selalu beri derma. Ha, derma tu mengasuh hati cinta kepada akhirat dan mengasuh hati tidak cinta kepada dunia. Ha, itu dia derma. Ha, jangan kedekut. Ha, maka kita beri derma. Tak kira lah. Orang nak buat apa? Ha, selalu beri derma. Sebab kata sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ni payah benar nak cinta pada akhirat. Maka bagaimana cara dia? Maka Nabi kata, cinta kepada akhirat itu apabila engkau campak benda yang hatimu cinta ke akhirat. Ha, sebab dia cinta, penyati kita ni macam ayam. Macam ayam. Ha, kita tabur beras ke halaman. Dia pergi makan ke halaman. Tabur beras dalam reban dia. Dia duduk dalam reban. Tak keluar-keluar. Tabur beras dapur. Dia masuk ke dapur. Ya. Mana dia ikut. Mana kita tabur dia. Ha, maka begitulah hati. Hati kita ni cinta apa? Cinta dunia. Maka dia tengok kita campak ke mana dunia.
Kalau dunia itu campak dalam dunia, maka hati duduk dalam dunia. Tapi kalau dunia itu campak ke akhirat, hati akan ikut pergi ke akhirat. Maka caranya menderma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi makna kita mula asuh. Ha, benda-benda yang berkait dengan janji-janji Allah akhirat kita besarkan. Ha, berkenaan akhirat, Allah Ta'ala janji derma, Allah Ta'ala janji pahala besar untuk orang yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah. Ha, kita lah buat. Ha, kebuat itulah akan menambahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, engkau akan menjadi hamba kepada apa yang engkau tamak. Ha, ini kita akan jadi hamba. Ha, annas ala, apa ni sebut tu ni? Al-insan abdul ihsan, kata patah Arab. Manusia akan jadi hamba kepada orang yang buat baik kepada dia. Itu mana? Benda yang ihsan. Ya. Jadi hamba. Sebab tu Terengganu diletak nama wang ihsan. Ya. Ha, sebab manusia akan jadi hamba dia. Ya. Sebab bila dia memberikan ihsan. Kerana itulah hati apabila diasuh dengan dunia, maka dia tidak lagi memikirkan hukum Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu kita nak asuh cinta kepada akhirat. Ya. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul. Hak lain itu sampingan belaka. Ha, lain itu sampingan. Anak isteri sampingan, keluarga sampingan. Tapi jangan tak tunaikan tanggungjawab. Ya, jangan pula dia lama dah tak bagi nafkah ke isteri dia. Sebab apa? Sampingan. Jangan begitu. Ha, itu dia panggil pening, dipanggil hak tu. Ha, jadi maknanya kita tunaikan tanggungjawab, tapi kecintaan itu kepada Allah dan kepada Rasul. Itu dia mana? Itu dia kata anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Maknanya lepaskanlah diri kita, insya-Allah dengan tu kita akan sampai kepada Allah. Dan kalau kita masih jadi abdi, kita tak akan sampai kepada Allah. Kalau jadi hamba abdi kepada benda, nah dah jadi hamba dunia, macam mana nak sampai pada Allah? Di akhirat tak dapat surga Allah. Ya. Yang dapat surga Allah di akhirat hanya hamba Allah. Siapa yang di dunia jadi hamba syaitan, tak dapat surga Allah. Kecuali di akhirat, syaitan pun ada buat surga juga. Baru dia boleh masuk surga syaitan. Tapi ada surga lain daripada surga Allah. Tak ada dah. Melainkan surga Allah. Ha, maka siapa yang tak menjadikan diri dia hamba kepada Allah, dia tidak akan jadi hamba. Tak akan jadi ahli jannah Allah Ta'ala. Dalilnya mana? Dalam Quran Allah sebut. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Tengok Allah Ta'ala susun. Ya? Allah Ta'ala susun ayat tu untuk kita faham lah. Allah Ta'ala sebut, fadkhuli fi ibadi. Masa duduk di padang mahsyar, Allah Ta'ala asing. Allah Ta'ala saring manusia ni. Saring. Dia tersaring dengan sendirinya. Itu mana di akhirat nanti. Ha, walaupun dia bila orang jahat, automatik dia kampung buat jahat gitu. Ha, automatik. Walaupun dia cuba, walaupun dia mengaku jadi baik, tapi automatik jahat kampung. Hak baik automatik kampung baik. Bila manusia berkumpul di akhirat yang baik, berkumpul yang baik, maka Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mana akhirat ni ada jiwa yang tenang. Mana orang lain semua keluh kesah belaka nak. Hak tu huru-hara bayanglah. Ha, keluh kesah. Ha, kita banjir tengah malam. Kelam kabut dah tak? Ha, banjir tengah malam, kelam kabut dah. Ha, last kali segala benda. Ha, segala benda tak bawa. Last kali selesai pinggang je. Baju tak ada, pasport tak tahu ke mana, beli IC tak tahu ke mana. Itu baru banjir. Ini kan akhirat. Suasana yang Allah Ta'ala sebut, ibu lupa kepada anaknya, anak lupa kepada ibu dan bapanya, rakan taulan tidak ingat lagi rakan taulan. Maknanya pakat huru-hara masing-masing lah. Ha, masing-masing. Maka pada masa itu ada jiwa-jiwa yang tenang. Ini dipanggil nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka kepada mereka ni Allah Ta'ala kata apa? Fadkhuli fi ibadi, masuk dulu dalam kelompok hamba aku, duduk dalam kelompok hamba aku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maknanya kalau tak duduk dalam kelompok hamba-hamba Allah, tak boleh masuk surga Allah Ta'ala. Itu maknanya. Ha, jadi sebab tu kita nak jadi hamba Allah, bukan hamba dunia. Ha, bukan abdud dunia, bukan hamba setan, bukan hamba nafsu. Jadi cara mana? Bebaskan diri kita daripada kecintaan terhadap mereka. Ha, nak bebas terus, nak bebas langsung, lebat. Bebas kita tak boleh. Sebab kita duduk dalam dunia, kita duduk sama dengan orang. Ha, kita nak pula yang berkeluarga, dia mesti duduk sama keluarga dia.
Maknanya sebab dia ada tanggungjawab. Caranya ialah membebaskan hati daripada kecintaan terhadap mereka. Maka kita akan jadi hamba yang merdeka di sisi Allah Ta'ala. Itu dia cara ni. Jadi insyaAllah kita sambung ngajian kita kalam yang ke-55. Man lam yuqbil ala Allahi bimulatafatil ihsan quyyida ilaihi bisalasilil imtihan. Wallahu a'lam.